Maaf Pak Seno, sepertinya kami harus melakukan pengurangan karyawan. Lebih dari 3 juta masyarakat dirumahkan akibat COVID-19. Banyak dari mereka yang harus menafkahi keluarga. Pak Seno, ini ada undangan sosialisasi padat karya tunai program Kotaku. Tapi pasti ada jalan keluar di setiap kesusahan. Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, padat karya tunai program Kotaku hadir sebagai salah satu upaya nyata dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menyerap tenaga kerja dan membangun lingkungan permukiman, serta memulihkan ekonomi masyarakat di masa pandemi.